Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, di mana saya ingin membahas mengenai ciri-ciri orang sukses. Ternyata setiap orang sukses mereka memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda tertentu, di mana setiap orang pastinya ingin menjadi orang sukses. Tapi seperti apakah ciri-ciri orang sukses itu? Di mana ada beberapa ciri-ciri yang saya bahas di dalam video ini. Yang pertama, orang sukses dia tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena orang sukses dia selalu memiliki tekad atau keras kepala untuk mengejar tujuannya sampai tujuannya tercapai. Itu adalah tipe-tipe orang sukses, di mana setiap orang sukses mereka keras kepala, mereka pantang menyerah, terus berjuang tanpa lelah, tanpa mengenal rasa lelah. Dia patahkan rasa lelah, dia berjuang terus menerus sampai tujuannya tercapai. Yang kedua, orang yang sukses, mereka memiliki mimpi yang besar. Setiap orang boleh-boleh saja untuk bermimpi. Tapi orang-orang sukses, mereka memiliki mimpi-mimpi yang besar di dalam hidupnya. Jadi mimpinya itu enggak kecil-kecil, enggak sekedar-kedar, tapi dia memiliki mimpi setinggi langit. Dan dia pun berjuang untuk meraih mimpinya. Yang ketiga, seseorang yang sukses, dia akan selalu berusaha mencari peluang. Peluang dan kesempatan untuk memajukan kapasitas dia untuk menuju kesuksesan. Lalu yang keempat, orang sukses, mereka tipe-tipe orang yang energik. Jadi semangat, powerful. Jadi semangatnya itu membara. Semangat hidupnya itu membara. Karena apa? Dia terkobarkan dengan api kesuksesan. Mau sukses dunia dan akhirat, dia terkobarkan. Jadi dia orang yang energik, orang yang powerful atau staminanya tuh semangat. Lalu ini yang kelima, orang-orang sukses dia mengikuti aturan yang ada, karena dia tahu setiap aturan yang ada itu untuk ditaati. Dia disiplin, disiplin dalam kerja, disiplin dalam kinerja. Tentunya orang-orang yang sukses mereka selalu bersungguh-sungguh di dalam pekerjaannya. Semua itu dia lakukan untuk mencapai kesuksesan yang dia kejar. Yang keenam, orang-orang sukses mereka adalah orang-orang yang berpikir keras. Jadi dia tuh tipe orang-orang yang berpikir. Sebelum dia melakukan apapun, dia perpikirkan dulu, dia berpikir dulu secara matang-matang. Sebabnya saya harus melakukan ini seperti apa? Akibatnya nanti seperti apa? Sudah dipikirkan terlebih dahulu secara matang-matang oleh orang-orang sukses. Tapi sedangkan orang-orang yang gagal, mereka tidak pernah memikirkan sesuatu terlebih dahulu. Mereka asal-asalan melakukan sesuatunya. Dan perlu kamu ketahui, ternyata Ratu Adil juga merupakan tipe-tipe dan ciri-ciri orang-orang sukses. Yang ketujuh, orang-orang sukses dia tidak akan puas dengan pencapaiannya yang satu saja. Satu kesuksesan sudah dia raih,
dia akan mencari kesuksesan yang lebih besar lagi. Karena apa? Kesuksesan seperti hanya dengan kesabaran, di mana kesuksesan dan kesabaran tidak terbatas. Tinggal kita sebagai manusia, seberapa maukah kita, seberapa hauskah kita, seberapa mampukah kita untuk menampung kesabaran atau kesuksesan. Seberapa besar kamu mampu menampung kesuksesan? Karena kesuksesan dan kesabaran itu sama-sama tidak terbatas. Dimana setiap orang tentunya mau menjadi orang-orang sukses. Yang kedelapan, orang-orang sukses, dia adalah orang-orang yang aktif. Dia tipe orang-orang yang aktif. Dia aktif bergerak melakukan sesuatu untuk mengejar kesuksesan yang dia impikan. Dia aktif melakukan semuanya untuk kesuksesan dia di masa depan. Karena memang benar, masa lalu tidak bisa kita ubah. Tapi masa sekarang dan masa depan tentu semuanya adalah rajutan tangan kita. Kita sendiri mampu mengubah masa depan kita masing-masing. Semuanya tergantung dengan usaha kita. Karena semua dimulai dari usaha yang kecil-kecil akan menjadi kesuksesan yang besar. Dimana yang kesembilan, ciri-ciri tipe orang sukses. Orang sukses tidak suka bermalas-malasan. Karena tipe orang malas bukan tipe orang sukses. Tapi orang sukses adalah orang yang tidak malas. Seperti banyak agama mengajarkan, kalau nanti kamu malas, rezekimu akan dipatuk oleh ayam. Itu tandanya apa? Kalau kamu malas, kamu tidak akan meraih kesuksesanmu. Tapi sedangkan orang yang rajin dan orang yang bersemangat membara mengejar impiannya, mereka akan dapat menjadi pribadi-pribadi yang sukses di masa depan. Tentunya kesuksesan itu memang harus kita raih dengan kerajinan, kecerdasan. Yang ke-10, orang yang sukses, dia adalah tipe orang yang inisiatif, memiliki banyak ide-ide, memiliki banyak gagasan-gagasan. Jadi dia tuh gak sempit pemikiran, gak sempit ide. Idenya itu selalu ada-ada saja. Imajinasinya tuh ada-ada saja. Idenya ada-ada saja. Itu adalah tipe-tipe orang sukses. Jangan lupa like dan subscribe video ini.